Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P3 dimanapun Anda berada. Menjelang pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut terus mematangkan persiapan, terutama menggodok para kader partai sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacaleg, dengan cara melakukan penjaringan kader yang sudah mendaftar untuk kelengkapan administrasi oleh Lajna Pemenangan Pemilu atau LP2. Juga berikutnya penilaian kinerja bacaleg akan dilakukan penjaringan oleh Bapilu Lajna Penetapan Caleg atau LPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut Yudi Nugraha Lasminingrat mengatakan bahwa pihaknya sudah bisa memastikan 17 April 2023 melaporkan daftar bacaleg kepada DPW P3 Jawa Barat sebelum nantinya diserahkan ke KPUD Kabupaten Garut. Selain kuota bacaleg yang memenuhi target untuk seluruh daerah pemilihan atau dapil, juga peran serta perempuan sebanyak 30% juga dipastikan sudah terpenuhi. Dengan semangat, para kader partai yang bukan hanya siap menjadi bacaleg, akan tetapi siap untuk menang menjadi anggota legislatif. Kami sudah secara timing schedule yang sudah kami lakukan bahwa pertanggal 17 ke DPC P3 Kabupaten Garut akan melaporkan ke DPW P3 Jawa Barat mengenai kuota 100%. 100% bacaleg yang per tanggal 1 Mei yang akan didaftarkan ke mungkin sekarang kami lagi digodok di LP2 dan setelah itu mungkin akan dipindahkan ke LPC untuk dievaluasi dari untuk penilaian dari lolos dan tidaknya menjadi bacaleg dari Partai Persatuan Pembangunan dan setelah itu akan dilakukan uji penomoran bacaleg yang tentu akan ditentukan berdasarkan hasil dari kinerja, terutama kami akan mendahulukan adalah kinerja dari kinerja kerja dari secara elektoral, di mana kami diharapkan kami nanti bacaleg-bacaleg yang bergabung bersama kami mampu memenangkan secara elektoral dan tetap berkoordinasi bersinergi dengan organ yang telah kami bentuk, struktur yang telah kami bentuk, yaitu sampai tingkat dari mulai tingkat PAC sampai tingkat ranting se-Kabupaten Garut. Demikian sahabat laporan kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut menjelang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.